Sejak 2019 lalu, Gading Martin telah bercerai dari Gisela Anastasia. Keduanya hingga kini tak membeberkan alasan dibalik perceraian mereka. Meski sudah berpisah, namun hubungan Gading dan Gisela masih terjalin dengan baik. Hal itu terlihat saat keduanya bersama-sama mengurus anak semata wayang mereka, Gempita Nora Martin. Komunikasi Gading dan Gisela memang terjalin dengan baik semata-mata demi tumbuh kembang sang anak. Usut punya usut, rupanya Gempi belum sepenuhnya mengetahui jika kedua orang tuanya bercerai. Uniknya, Gempi memberikan sebutan khusus lantaran kedua orangnya tak tinggal serumah lagi, yakni pisah kingdom. Meski belum paham sepenuhnya, Gading memastikan akan memberitahu Gempi ketika sang putri sudah tumbuh dewasa. Selama ini Gading menyebut jika Gisela tak pernah membatasinya dalam bertemu dengan Gempi. Ia dan sang mantan istri selalu berusaha membagi waktu dengan baik untuk putrinya. Misalnya saja ketika salah satunya sedang bekerja, maka salah satunya akan menemani Gempi di rumah begitu seterusnya.